Rusia perbalukan AS gegar Washington diprediksi gagal bayar utang sementara. Moskow rauh keuntungan. Rusia kembali mempermalukan Amerika Serikat lantaran diprediksi Washington akan gagal membayar utang. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan Rusia yang disebut akan memanfaatkan kekacauan Washington. Pasalnya, Rusia justru akan meraup keuntungan dalam peristiwa itu. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran Amerika Serikat, Solanda Young. Ia menyampaikan peringatan agar Washington berhati-hati dengan China dan Rusia. Solanda mengatakan kebuntuan di antara Partai Republik di DPR, AS dan Presiden Joe Biden terkait utang negara. Hal itu akan menjadi kado bagi musuh-musuh Amerika Serikat. Rusia disebut akan senang saat AS tidak mampu melakukan tugas-tugas mendasar. Mereka menyukai ini, mereka suka melihat kekacauan dalam sistem Amerika. Mereka senang melihat kita tidak dapat melakukan tugas-tugas kita yang mendasar. Setidaknya ini menjadi sebuah ujian tentang apa yang berhasil di dunia. Apakah demokrasi masih berfungsi dengan baik ataukah cara Cina yang berhasil, ujar Yong. Kegagalan AS membayar utang-utangnya akan menimbulkan gelombang kejut terhadap keuangan dunia. Hal itu akan membuat Rusia dan Cina meraup keuntungan. Pendapat itu disampaikan oleh ilmuwan senior Todd Helmuth. Ia mengatakan Rusia dan China akan melakukan kampanye disinformasi. Adapun hal itu akan disebarkan melalui media sosial, media pemerintah, dan platform lain. Nantinya Rusia dan China akan bekerja sama menggembar-gemborkan kegagalan demokrasi Amerika Serikat. Mereka pun mengatakan sistem pemerintah lebih baik dibanding Washington. Rusia dan China sama-sama menggembar-gemborkan kegagalan demokrasi Amerika dalam upaya untuk menyatakan bahwa sistem pemerintahan mereka lebih baik daripada sistem kita, ujar Helmuth. Pejabat AS memperingatkan bahwa China dan Rusia dapat memanfaatkan kekacauan yang akan terjadi apabila Amerika Serikat gagal membayar utangnya. Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran AS, Solanda Young, mengatakan kebuntuan di antara Partai Republik di DPR, AS dan Presiden Joe Biden terkait pagu utang negara alias batas maksimal sah bagi pemerintah AS untuk dapat meminjam uang demi melunasi utang-utangnya menjadi kado bagi musuh-musuh Amerika. Mereka menyukai ini, mereka suka melihat kekacauan dalam sistem Amerika. Mereka senang melihat kita tidak dapat melakukan tugas-tugas kita yang mendasar. Setidaknya ini menjadi sebuah ujian tentang apa yang berhasil di dunia. Apakah demokrasi masih berfungsi dengan baik ataukah cara China yang berhasil, ujar Young. Kegagalan AS membayar utang-utangnya akan menimbulkan gelombang kejut terhadap keuangan dunia. Lewat Zoom, Todd Helmuth, ilmuwan perilaku senior Rand Corporation sekaligus pakar disinformasi, mengatakan musuh-musuh AS, termasuk Rusia dan China, dapat meraup keuntungan dari hal itu dengan kampanye. Rusia dan China sama-sama menggembar-gemborkan kegagalan demokrasi Amerika dalam upaya untuk menyatakan bahwa sistem pemerintahan mereka lebih baik daripada sistem kita. Kemungkinan gagal bayar ini pasti akan dimainkan dalam narasi seperti itu. Seringkali ketika mereka menyebarluaskan konten ini, mereka melakukannya melalui berbagai saluran dengan cara yang setidaknya semi terkoordinasi. Dan saya kira mereka akan memanfaatkan fakta ini pada sebuah platform itu, ujar Helmuth. Dulu, pemungutan suara untuk meningkatkan pagu utang negara merupakan hal yang rutin dilakukan. Kongres telah menyetujui kenaikan plafon utang sebanyak 78 kali sejak tahun 1960 sampai 49 kali di bawah kepresidenan Partai Republik dan 29 kali di bawah kepresidenan Partai Demokrat. Namun dalam beberapa tahun terakhir, pemungutan suara itu semakin bersifat partisan hingga memicu ketegangan pada 2011 dan 2013. Pada saat itu Barack Obama yang menjabat Presiden AS mengatakan jika Kongres tidak menyetujui kenaikan pagu utang, dalam beberapa minggu ke depan Amerika Serikat akan gagal membayar utang-utangnya itu. Tidak pernah terjadi dalam sejarah Amerika. Partai Republik berkukuh bahwa anggaran belanja pemerintah federal harus dipangkas jika ingin mereka menyetujui kenaikan pagu utang. Ketua DPR AS Kevin McCarthy dari Partai Republik menuturkan anggota DPR dari Partai Republik baru saja mengesahkan satu-satunya rancangan undang-undang di Washington yang menaikkan pagu utang, mengakhiri pengeluaran Washington yang boros dan membawa Amerika kembali ke jalur ekonomi yang benar. Di sisi lain, Presiden Joe Biden mengaku tidak akan menegosiasikan isu tersebut. Keduanya sama sekali tidak berhubungan. Apakah Anda membayar utang atau tidak, tidak ada kaitannya sama sekali dengan anggaran Anda, terangnya. Pertemuan Biden dengan para pemimpin Kongres dari kedua partai di Gedung Putih akan dilakukan dari Selasa 9 Mei 2023.
China dan Rusia diprediksi akan mendali di atas penderitaan AS yang belakangan disebut terancam gagal bayar utang. Dilansir dari SCMP, Direktur Intelijen Nasional AS Avril Haines telah memperingatkan bahwa China dan Rusia mungkin akan berusaha mengeksploitasi kegagalan Washington untuk membayar utang. Tidak sedih, China dan Rusia justru menjadi dua negara yang akan senang dengan kegagalan AS dalam membayar utang mereka itu. Menurut intelijen AS, China dan Rusia akan menggunakan wacana kegagalan bayar utang AS tersebut untuk propaganda tentang tidak berfungsinya sistem ekonomi Washington. Hampir pasti bahwa kedua negara akan menggunakan acara semacam itu untuk tujuan propaganda melalui operasi informasi, menggunakannya sebagai bukti bahwa sistem politik AS tidak berfungsi, kata Haines kepada Komite Angkatan Bersenjata Senat beberapa waktu lalu. Haines mengatakan komunitas intelijen tidak memiliki informasi untuk memberikan penilaian independen, tetapi dia mengatakan bahwa default akan menciptakan ketidakpastian global tentang nilai dolar kepemimpinan AS dan institusi Amerika. Komentar Haines muncul saat pemerintah Presiden Joe Biden menghadapi pertempuran politik yang sengit terkait peningkatan batas utang AS. Bukan hanya Haines yang mengatakan demikian, pejabat ekonomi senior Gedung Putih Selanda Yong membingkai situasi pelafon utang sebagai tidak kurang dari ujian atas apa yang berhasil di dunia ini. Yong, Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran, mengatakan China akan senang melihat Washington gagal memperpanjang pelafon utang nasional dan mendorong negara itu ke dalam kekacauan gagal bayar. Mereka suka melihat kekacauan dalam sistem Amerika, katanya kepada wartawan. Seperti diketahui, Menteri Keuangan Amerika Serikat AS Janet Yellen kembali buka suara terkait kemungkinan terjadinya gagal bayar atau default utang. Yellen sudah resah akan kemungkinan default sejak akhir tahun lalu sebab Kongres AS belum menaikkan pagu utang pemerintah. 5 dampak mengerikan jika AS gagal bayar utang negara chaos. Amerika Serikat atau AS terancam gagal bayar utang. Hal ini akan berdampak pada jutaan orang dan menimbulkan kekacauan ekonomi serta fiskal di AS dan di seluruh dunia. Dan saya kira mereka akan memanfaatkan fakta ini pada sebab platform itu, ujar Helmus. Dulu, pemungutan suara untuk meningkatkan pagu utang negara merupakan hal yang rutin dilakukan. Kongres telah menyetujui kenaikan plafon utang sebanyak 78 kali sejak tahun 1960 sampai 49 kali di bawah kepresidenan Partai Republik dan 29 kali di bawah kepresidenan Partai Demokrat. Namun dalam beberapa tahun terakhir, pemungutan suara itu semakin bersifat partisan hingga memicu ketegangan pada 2011 dan 2013. Pada saat itu Barack Obama yang menjabat Presiden AS mengatakan jika Kongres tidak menyetujui kenaikan pagu utang, dalam beberapa minggu ke depan Amerika Serikat akan gagal membayar utang-utangnya itu. Tidak pernah terjadi dalam sejarah Amerika. Partai Republik berkukuh bahwa anggaran belanja pemerintah federal harus dipangkas jika ingin mereka menyetujui kenaikan pagu utang. Ketua DPR AS Kevin McCarthy dari Partai Republik menuturkan anggota DPR dari Partai Republik baru saja mengesahkan satu-satunya rancangan undang-undang di Washington yang menaikkan pagu utang, mengakhiri pengeluaran Washington yang boros dan membawa Amerika kembali ke jalur ekonomi yang benar. Di sisi lain, Presiden Joe Biden mengaku tidak akan menegosiasikan isu tersebut. Keduanya sama sekali tidak berhubungan. Apakah Anda membayar utang atau tidak, tidak ada kaitannya sama sekali dengan anggaran Anda, terangnya. Pertemuan Biden dengan para pemimpin Kongres dari kedua partai di Gedung Putih akan dilakukan dari Selasa 9 Mei 2023. China dan Rusia diprediksi akan mendali di atas penderitaan AS yang belakangan disebut terancam gagal bayar utang. Dilansir dari SCMP, Direktur Intelijen Nasional AS Avril Haines telah memperingatkan bahwa China dan Rusia mungkin akan berusaha mengeksploitasi kegagalan Washington untuk membayar utang. Tidak sedih, China dan Rusia justru menjadi dua negara yang akan senang dengan kegagalan AS dalam membayar utang mereka itu. Menurut intelijen AS, China dan Rusia akan menggunakan wacana kegagalan bayar utang AS tersebut untuk propaganda tentang tidak berfungsinya sistem ekonomi Washington. Hampir pasti bahwa kedua negara akan menggunakan acara semacam itu untuk tujuan propaganda melalui operasi informasi, menggunakannya sebagai bukti bahwa sistem politik AS tidak berfungsi, kata Haines kepada Komite Angkatan Bersenjata Senat beberapa waktu lalu. Haines